Seramai 9 pelajar dari Pusat Giat Mara dan Universiti Kuala Lumpur diberi penghargaan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB atas kejayaan mereka dalam pertandingan kemahiran dunia World Skills Competition 2019 dalam pertandingan yang diadakan pada 22 hingga 27 Ogos lalu di Kazan, Rusia. Mereka berjaya meraih pingat kecemerlangan Medallion of Excellence. Empat peserta ini merupakan pasukan TVET at KPLB. Salah seorangnya turut dianugerahi Best of Nation, iaitu peserta dengan jumlah markah tertinggi bagi sesebuah negara. Kat sana kita kita kena buat satu soalan test project yang bertemakan Royal Rusia dan kena siapkan satu kod dalam masa 12 jam setengah. Yang boleh saya dapat dari luar tu, saya tengok dari segi strategi, lepas tu teknik kreativiti kita dalam pembuatan tu lah kena diperbaharukan, kena dipertingkatkan lagi. First memang fitness. Sebab kita orang dalam masa 4 hari nak kena bina 4 modul. 4 hingga 5 modul. So dari situ memang akan banyak pakai ni stamina yang berlebih lah. Penghargaan disampaikan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Sri Rina Harun. Seramai 24 orang peserta dari Malaysia menyertai World Skills Competition 2019 dalam 20 daripada 50 bidang kemahiran yang dipertandingkan.